Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru hebat se-Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ferdiansyah Saiful Hijrah. Kita berjumpa di video tutorial yang ketiga, yaitu mengenai cara merekam audio narasi menggunakan Audacity. Langkah pertama tentu saja adalah menginstal Audacity. Bagi bapak ibu yang belum punya Audacity bisa download. Saya sendiri memang sudah punya, sudah install, tapi bagi bapak ibu yang belum punya Audacity silahkan download. Alamat downloadnya adalah sourceforge.net /projects/audacity. Kemudian akan terbuka halaman SourceForge ini dan bapak ibu tinggal download saja kemudian install, atau bisa juga dengan di Google langsung ketik saja Audacity, lalu enter. Maka akan muncul beberapa pilihan, pilihlah yang ini, yang sourceforge.net, maka dia akan masuk ke halaman download dari SourceForge. Setelah bapak ibu download, silahkan diinstal. Kemudian setelah diinstal, silahkan dibuka Audacity-nya. Ya, kita buka Audacity-nya. Kemudian akan tampillah halaman seperti ini. Inilah tampilan Audacity. Ini terdiri dari beberapa menu, Bapak Ibu. Menu yang akan sering kita gunakan yang ini. Yaitu yang ini untuk merekam, ini untuk back, ini untuk next, untuk stop, play, dan pause. Baiklah, kita coba sekarang untuk merekam. Untuk merekam, klik tombol ini. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan untuk merekam suara di Audacity. Klik tombol stop. Nah, Bapak Ibu, kita back ke sini ya. Kita klik yang ini. Lalu kita putar. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan untuk merekam suara di Audacity. Klik tombol stop. Baik, kita ulangi. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan untuk merekam suara di Audacity. Klik tombol stop. Nah, itulah hasil rekaman suara di Audacity. Untuk tutorial selanjutnya, itu tutorial keempat, kita akan mengedit suara ini, kemudian menggabungkannya dengan musik dan menyimpannya. Kita cukupkan untuk tutorial video yang ketiga ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.